Baik lagi di Wild Hunter. Boom, kali ini saya lagi di Bandung dan sekarang saya akan menyambangi rumah salah satu bediler di Bandung yang tergabung dalam kelompok Den Bedil Bandung. Dan kali ini kita akan mencoba melakukan perburuan, siapa tahu di spot-spot terpencil di Bandung mempunyai sesuatu yang bisa kita buru kali ini. Oke, yuk ikutin terus yuk. Oke, kawan-kawan, sekarang lagi bersama A. Yunus, yaitu anggota dari kelompok bediler dan bedil, ayah. Iya, yeah. Betul. Yeah. Oke, dan kali ini kita lagi di kawasan, masih di kawasan Bandung, dan kita akan mengobrol, berbincang sedikit mengenai kegiatan kita hari ini. Oke, A, untuk kegiatan kita kali ini, kita akan berburu apa, berburu di mana, dan seperti apa tempat atau spot berburunya? Paling kalau buat berburu kita ke daerah daerah dekat sini sih. Daerah belakang itu spotnya apa ya namanya? Gawir apa itu? Tebing gitu ya. Tebing. Jadi lokasinya apa? Kayak mangkuk gitulah. Oh, kayak mangkuk gitu. Jadi enggak banyak, belum banyak orang yang tahu. Oh, belum banyak orang. Tersembunyi dalam jadi, rahasia spot. Jadi secret ya. Yang bisa bilang. Oh iya benar. Ke YouTuber juga jangan bilang. Ini di video loh, Pak. Oke, ini pertama kali kawan-kawan dari Den Bedil ngasih tahu spotnya. Nah, terus untuk target bidikan kita nih. Apa nih sekarang nih? Targetnya yang jelas mah yang kita bisa manfaatin ya. Ya. Itu yang jelas. Paling sekitar apa ya, bajing kemudian sama tekukur, burung tekukur, apalagi ya, udah sih, udah. Itu aja sih. Oh iya, kalau yang online gitu ya. Ya, ya gitulah. Oh, iya. Jadi ya kita mah targetnya yang bisa kita makan aja lah. Oh, kita makan aja. Nggak asal buru, nggak asal tembak juga. Nah, buat apa sih? Sangat gitu memperhatikan target bidikan kita. Gitu. Oke, dan ini sebetulnya kegiatan kayak gini, ini perspektif pribadi ya, ya. Ini kegiatan kayak gini tuh diperuntukkan untuk apa sih, untuk diri sendiri gitu? Apakah hiburan atau apa gitu? Kalau saya sih, saya pribadi, saya lebih ke hobi. Hobi tuh ya. Oke, hobi. Dari sebetulnya ya, dari kecil udah senang. Udah seneng olahraga seperti ini gitu. Terus memang kan apa ya, jadi kalau saya ke hobi itu karena memang di kerjaan kan mumet tuh. Oh, kerjaan mumet. Jadi melampiaskannya tuh ke betul gitu. Daripada ke mall betul cari janda. Aduh. Enggak. Tapi mall boleh lah kali-kali. Iya, boleh. Tapi tetap bawa senapan. Siapa tahu ada tekukur gitu di lantai 3 kan enak. Banyak tekukur di sana. Banyak. Cuman beda bentuk. Oke, Ayunus, makasih banyak pengertiannya dan kita siap untuk berburu hari ini. Iya. Oke, siap. Oke, kawan-kawan, kita siap berburu dan let's the hunt. Pertama dan kita lagi menunggu pergerakan dari tekukur. Biasanya kata pediler di sini, ini tempat terbangnya
tekukur dan hinggap di tempat-tempat atau ranting-ranting pohon di sini. Kita ikutin terus yuk, Mbak Danter. Boom. Masiku. Kita ngebidik dari kurang lebih jarak 150 meter pakai PCP Benjamin Marauder. Aduh, menjungiuhan. Ya. Aduh. Oke. Okay. Strategis, A. Strategis. Oke, okay. Jadi aduh. Gimana nih, mau langsung dihajar? Hajar aja. Oke. Okay. Nih kayaknya bakal jadi buruan pertama kita nih hari ini. Tikukur. Itu kurang moe atau mah? Minum. Kawan-kawan, sekarang kita mencoba untuk membidik si tikukur di jarak 150 meter lebih ini. Ini namanya gravitasi. Jadi kali wah, kabur ya. Pincet dah tikukur lagi. Oke. Meleset. Kipkeun heula. Gimana, ada pergerakan, A? Di bawah ada. Kita coba ke bawah. Oke. Oke, ayo. Ada. Oh. Tikukur. Tikukur dua. Oke. Diganggu sama cepake. Kawan-kawan, sekarang kita menuju spot yang kedua karena tadi tikukurnya berhasil meloloskan diri dan kita akan mencari spot yang kedua. Oke, ikutin terus Wild Hunter. Boom. Like this video, write a comment, and don't forget subscribe now.